Kenapa ya kita malah pas bulan puasa? Iya kan, mana bulan yang pas sensitif lagi. Terus mau kita punya berapa lagi, apalagi pas saya lapar dan haus. Eh, sebentar lagi kita mau bulan puasa nih. Ayo cepetan ketemukan Al-Quran supaya lebih mendapatkan pahala yang lebih dapat dan selalu mau waktu. Eh, mau nggak yang di parah lubaran? Salim dong. Tau gak sih, jadi kan aku pas pasang sama si Malika. Malika, Hal Ginza, ayo kita katamin Al-Quran dan tarawih bareng, mau tidak? Nanti aku pikirin dulu. Oh ya, sudah deh. Terus dia sok nasehatin aku gitu, suruh katamin Al-Quran sama salat tarawih bareng. Salim banget gak sih? Salim banget ya, tadi dia juga kesini bilang gitu ke kami. Soalnya banget sih dia. Iya, sana sehatin. Tau gak sih kemarin ya, jadi ibu datang kan, dapet gabung ngomong sama kami. Dia tuh kepo kali loh, kami ngomongin apa. Kok gitu kan ya, dia? Sontak, badannya busuk. Weh, budi lah ya. Ayo lem, aku pun haus juga. Kenapa gak ada tadi bilangnya? Eh, kalian mau budi ya? Iya. My God. Bukan gitu sih, tapi kan ini awal puasa, jadi gak boleh budi dong. Pasti manis banget tuh kali. Jadi lah, mau makan apa kita? Aku gak ada minum es di kulkas itu. Hari ini sebelum tarawih ada ceramah ya? Iya, malas sekali aku dengar ceramahnya. Udahlah, ikutin aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Santio kepada Santio di Kupilan. Bulan suci Ramadan ini merupakan waktu kita untuk menahani diri dari makan atau minum. Tetapi juga ibadah, karena kalau kita membicarakan orang lain sama saja kita memakan daging saudara kita sendiri. Eh, tadi kalian dengar gak jamotu tentang hibah? Kenapa aku jadi merasa bersalah ya sama Malika karena udah hibahin dia? Aku takut amal ibadah aku diterima oleh Allah. Lah, kamu tadi dengar ceramah tadi. Mudah banget sih terpengaruh sama Ustaz tadi. Sebenarnya tuh mudah kali. Ya, tapi kan bener loh kata Ustaz tadi. Kita udah hibahin Malika, mana tadi udah ngakuin budi. Kalian gak takut amal ibadah kalian gak diterima oleh Allah? Ya sih, bener juga katamu. Oh iya, tadi aku juga ngelakuin budi. Apa semua amal ibadah yang aku lakuin diterima ya? Ya jelas enggak lah. Namanya aja udah ghibah, mana budi lagi. Iya, janjinya seharusnya gak ya kan? Gimana kalau kita minta maaf sama Ika? Yaudah, ayo. Eh, tapi bisa aja gak sih? Iya, yaudah, bisa aja. Kayaknya Ika gak ada tadarus di masjid. Udah, bisa aja. Halo, Ika. Kamu sendiri aja beja? Iya, nih. Mau barangnya gak? Mau barangnya. Tidak, tidak, tidak. Malika, tunggu dulu ya. Oh iya, ada apa? Sudah ikut aja. Ada yang kami umumi. Iya, oh iya, sudah. Malika, kita di sini dulu. Saya kerja. Ada apa nih? Kami semua di sini meminta maaf kalau lagi bahagian Malika. Terus kami juga budi. Harusnya waktu kami budi, kami dengerin kata Malika kalau budi itu nggak baik. Iya, benar. Maafin kami ya. Iya, tapi sudah udah apa-apa deh. Saya akan maafkan kalian semua. Makasih ya, Malika. Udah maafin kami. Ya. Sama-sama. Eh, teman-teman, nanti mau nggak kita bagi takjil untuk warga tempat? Boleh, boleh. Oh, banyak setuju ya. Sudah deh, nanti.